Cara mengganti password CTE F609 atau modem CTE. Pertama-tama kita harus buka aplikasi bawaan Android kita yaitu Chrome. Nah, setelah terbuka, kita ketikkan 192.168.1.1, kita enter, termasuk tidak connect. Nah, kenapa tidak bisa connect ke IP 192.168.1.1? Berarti wifi kita belum terkoneksi dengan wifi kita. Nah, contohnya ini kan belum connect. Yang perlu dipahami adalah wifi kita harus benar-benar connect. Ini kan contoh yang salah password tidak bisa connect. Tersambung, contohnya itu tersambung, otomatis akan terkoneksi bila kita ketikkan IP 192.168.1.1. Dengan catatan harus connect dengan wifi kita sendiri, tidak boleh menggunakan pakai data. Selanjutnya kita masukkan user ID nya yaitu user, passwordnya user huruf kecil semua, user login. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu network. Nah, setelah ke menu network, kita masuk ke security. Security kita tarik ke kiri. Nah, kita lihat passwordnya, SSID-nya, SSID 1 tetap. Nah, passwordnya bila tidak kelihatan gambar titik-titik, kita centang akan muncul ini passwordnya 123 pagar spasi koma tanda petik dan semuanya itu harus diperhatikan. Artinya bila kita membuat huruf besar ataupun kecil itu sangat berpengaruh, dan password itu minimal 8 digit ya, 8 minimal, 9 boleh, 10 juga boleh. Nah, setelah itu misalnya kita mau ganti apapun terserah, ini contoh. Setelah kita rubah, tarik kursornya ke atas lalu kita klik submit. Nah, konfirmasi, oke. Nah, selanjutnya setelah kita rubah passwordnya, wifi kita otomatis akan terputus, tidak akan bisa connect. Nah, setelah tidak bisa connect, akhirnya menyambungkan, kita hapus wifi-nya. Ini sebagai contoh, hapus jaringan wifi ini atau hapus wifi atau delete, kita hapus. Kalau tidak hapus, kadang-kadang beberapa HP tidak bisa nyambung karena password yang lama masih tersimpan, dan kalau sudah kita hapus nanti akan muncul kolomnya, misalnya ini. Nah, kolom baru akan terbuka. Nah, begitu cara mengganti password modem CTE F609 series dan sejenisnya. Terima kasih.